dia. Aduh, aduh, terhantuk pula. Terhantuk. Tak tahu, sebab kita tak nampak muka pula. Okey kot, tunjuk dia. Kau sebab kita tak masuk kan. Saya agak mesti nak hujan ni. Ha. Hai guys, selamat pagi. Jam 6.20 minit pagi. Hujan dah mula turun. So, nak kena prepare kemas-kemas sikit lah sebelum basah kan. Okay guys, oh hujan makin lebat, makin lebat. Sekarang dalam pukul 7.10 minit pagi. Tadi pukul 5.30 gitu lah. Saya dengar bunyi guruh, bunyi kilat. Jadi saya terus bangun. Saya agak mesti nak hujan ni. Batuk angin pun dah kuat kan. Jadi saya cepat-cepat lah. Pukul 6 lebih gitu, cepat-cepat subuh, ambil sembahyang subuh. Lepas tu tengok 6.30 selesai. Dah renyai-renyai. Lepas tu dah makin lebat lah sekarang ni. Cuma saya risau saya punya tent ni lah. Semalam saya buat macam bumbung tu kan. Kat sini kan. Jadi saya terpaksa tutup tadi. Kelang kabut juga tutup. Anak saya duduk tidur dalam tu. Cuma semalam memang saya tak pasang fly. Dia tak buat fly sheet. Jadi dia takut dia direct kena inner dalam lah. So ni outer dia nampak ok lah. Jom kita tengok walaupun hujan. Hujan lebat juga ni. Harap-harap dia bertahan, dia tak serap masuk dalam. Sebab dalam tu dia transparent. Dia senang orang kata tirih kan, masuk air dalam lah. Nampak? So, anak saya duduk tidur dalam tu. Masa tidur nyenyak tu tak sedap bunyi apa tu. Tak apa, biar dia tidur dulu. Ini kena tarik lah. Betul. Di hujan makin lebat. Harap-harap tak ada apa-apa dengan tank saya ni. Biar anak saya tidur situ. Saya dah tak boleh nak tidur dah. Tengok. Aduh. Aduh, terhantuk pula. Terhantuk. Saya kena lepak dalam kereta ni. Nasib baik saya set up untuk camping kali ni. Simple-simple je. Tak adalah saya nak set up macam orang kata hebat-hebat sangat kan. Tak adalah. Saya hanya bawa tent ni. Okay, tent sebelah ni. Fly saya bawa, cuma saya tak pasang je. Lepas tu memang saya plan nak camper car dengan pasang kemah sekali lah untuk anak saya tidur. Saya nak tidur dalam ni, dalam kereta lah semalam. Tapi semalam tak boleh tidur dalam kereta, panas. Dia panas. Ya,
Jadi saya buat net semua ni, nak tidur tak boleh, panas. Saya pun tidur dalam tent juga dengan anak saya. Masuk air juga ni. Lapik dengan baju dengan seluar je. Apalah, basah sikit. Okey, nanti kita jemur. Oh, tengok. Awal memang cantik lah. Tapi tu sebenarnya gelap tu atas tu. Wow. Oh, tu. Tapi ni sebenarnya memang pengalaman yang best lah. Bila camping kan. Hujan. Camping sinonim dengan hujan. Kalau camping tak hujan tu memang bernasib baik. Kalau kata camping hujan, dia lebih apa, experience, dapat pengalaman yang best lah kan. Dapat merasai kesejukan dan kekalutan bila nak hujan kalut. Macam tu lah kan. Dengan air yang takut bocornya apa semua bagai. Tapi yang tu yang buat kita lebih orang kata ada pengalaman bila camping dalam hujan ni. Dia seronok lah. Tapi bila kita ada pengalaman semua tu, next kalau hujan kita dah bersedia dah apa yang kita nak buat. Saya pun bukanlah ada pengalaman banyak sangat, tapi setiap kali saya berkemping, saya pergi kempingnya memang akan hujan. Tak hujan petang, tengah hari ke, hari malam ke, lepas tu pagi. Pagi memang selalunya pagi, awal-awal pagi memang akan hujan lah. Tengok kalau tepi pantai memang orang kata kata tak sah lah, mesti hujan lah. Kalau tambah-tambah sekarang ni kan, musim hujan pula. Kalau kita camping dekat air terjun ke, yang kata dalam hutan sikit kan, so kena berjaga-jaga lah lepas pada hujan tu. Biasalah semua orang tahu, kepala air kan. Yang tu memang kena jaga lah. Pastikan tempat camping kita tu tinggi sikit lah daripada laluan air anak sungai apa semua tu. So kena berjaga-jaga. Di tepi pantai ni pun kena berjaga-jaga juga kan. Walaupun kita jauh daripada daripada ombak apa semua tu kan, cuma kadang dia punya ribut, dia punya angin tu lain macam sikit. Kalau kita set up tent kita, kemah kita, kalau flysheet ke apa tak kuat, tak ikat dengan kuat, orang kata tak pasak ke tanah dia punya pack tu dengan kuat, boleh terbang juga tu. Sekaya. Mana roti lah? Saya mana roti juga. Mana Milo. Milo 2, 3. Yang satu. Hujan lebat lagi. Bancur Milo dulu. Ini namanya kemping dalam kereta lah. Kemper car betul ni. Sambil kita layan hujan yang lebat ni, nak buat apa pun tak boleh. So duduklah kereta je lah. Nampak? Dengar buruk kuat lah. Nampak lagi ni hujan ni. Jadi memang channel saya ni
kadang-kadang korang anda semua tengok ada camping, ada kayu, ada hiking ke. Janganlah bertukar siaran pula. Itu tetap Alan Hussein Channel.